penyidikan diduga sementara pengakuan dari tersangka sudah hampir 10 atau sampai belasan kali kejadian tindak pidana curah tersebut. Tersangka melawan petugas, jadi akhirnya terpaksa petugas mengambil tindakan tegas namun terukur. Di rumahnya ini? Di rumahnya. Jadi udah beberapa kali untuk anggota merangkul sambil membergolkan. Melawan dia? Melawan sambil mencoba ngambil, melarikan diri. Mengambil senjata. Oleh kena situasi terjepit, jadi anggota mengkhawatirkan keselamatan anggota. Jadi terpaksa anggota melaksanakan tindakan tegas. Oke, merupakan pelaku residivis dengan apa tindak pidana yang sama, seret pecah kaca juga di polsek wilayah hukum yang lain. Jadi kita alhamdulillah berhasil juga ditangkap lagi karena barusan keluar juga dari apa masa hukuman. Ini berkelompok atau gimana sih bang? Ada kelompok untuk itu. Sementara individu aja. Kita nanti kembangkan lagi untuk sementara pemain tunggal. Pelanggan itu, karena begitu dia mau ke mobil ternyata kacanya sudah pecah. Oh, pelanggan kita yang di ruko itu? Iya, karena memang dia yang punya mobil kan, korbannya sendiri dia pelanggan dan dia yang punya toko. Nah, itu korban melapor ke dia. Alhamdulillah, terungkap. Di depan saja lah yang memang selalu ada tempat sini. Ada tempat sini, kalau di sampingnya nggak ketahuan. Itu ke TKP yang di samping toko. Ini yang pertama apa yang? Baru pertama. Baru pertama kali yang terakhir. Siap.